Diriwayatkan dari Abdul Aziz Ad-Darawardi dari Amr dan dia menambahkan padanya, la'anallahu man waqa'ala bahimah. Allah melaknat orang yang menggauli hewan. Jadi di sini kemungkinan besar seperti yang disebutkan di sini adalah, atau kemungkinan besar ini dimaksud adalah tambahan riwayat dari riwayat lima larangan tadi. Jadi ini yang keenamnya, ya. Dan ini larangan yang lain tentunya. Ada orang subhanallah diwaswas oleh syaitan. Banyak manusia, banyak dia gauli hewan. Ini penyakit ini. Ini penyakit dan ini menjadi sebuah konsep modern di beberapa negara non-muslim. Dianggap biasa mereka bersetubuh dengan anjing, dengan hewan. Ini karena perzinahan merajalela di antara mereka. Maka syaitan menghiasi, sudah jenuh dengan manusia, melampiaskan dengan hewan. Bahkan ada sekarang konsep yang disebarkan menikah dengan hewan-hewan, ya. Menikah dengan hewan-hewan, naudzubillah. Ini sudah betul-betul keluar dari normalnya manusia. Sedangkan teralihkan dengan manusia saja sesama jenis itu sudah dianggap keluar dari fitrah. Apalagi kalau nikah sama hewan, gitu. Bahasanya tidak mengerti, ya. Makanannya berbeda, ya. Postur tubuhnya berbeda, entah mau apa ini, ya. Ini keluar dari fitrah, ini penyakit. Biasanya ini bermula dari tontonan, ya. Tontonan ingin coba-coba sesuatu yang aneh-aneh. Kita coba sesuatu yang fitrah, yang memang masih ada fitrahnya. Allah membuat kita merasa enggak enak, jijik segala macam, atau merasa tidak suka, itu karena memang Allah mau menjaga kita pada fitrah kita, ya. Jadi ini enggak boleh sama sekali, teman-teman sekalian. Dan juga sama tidak boleh menonton hal-hal yang berhubungan dengan pornografi tadi. Tidak boleh juga menonton hal-hal yang kadang-kadang mereka pindah ke homoseksual atau lesbian karena mereka sudah jenuh dengan zinahnya dengan sama lawan jenisnya, kemudian mereka pindah. Nanti mereka jenuh, mereka pindah ke hewan. Dan banyak muslimin yang ikut-ikutan tonton ini. Haram ini hukumnya. Ya. Kalau seseorang di antara kita mau belajar masalah biologis, tidak perlu dia menonton film-film yang tidak benar. Karena kata para ulama, sebenarnya meletakkan kemaluan di kemaluan untuk melampiaskan syahwat itu seperti orang meletakkan makanan di mulutnya. Secara fitrah dia tahu sebenarnya. Ya. Dan itu juga hukum syar'i sudah menjelaskan panjang lebar masalah ini. Tidak ada sesuatu yang asing, gitu ya.